Oke, selamat sore Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini setiap sore Likmar tuh bingung ya, mau masak apa, soalnya masak tuh yang semua keluarga tuh suka apa. Jadi mikir, apa Kang? Sing kabe seneng, bapaknya seneng, Karno seneng, Tio seneng, Nyong seneng. Anu sing kuah-kuah kayaknya seger. Bibinya seneng. Ini udah lupa lah. Febri seneng, apa Pep? So gawe ide apa? Bisa jurasem. Padahal dia wis nemu Likmar, gawe etek-etek gada-gada lu. Iya. Yeah. Nah, sore hari ini Likmar mau masak sayur asem, Lur. Terus bahan-bahannya ada di kebun, apa aja ikutin terus, Lur. Sayur asem ya. So. Tewel. Oke Lur, kebetulan banget Yuka Isem nongol, jadi Yuka Isem yang mau naik pohon so karena melinjo ya yuk, kan kalau di sayur asem melinjo seger banget Lur. Melinjo utung so udah gini sih sih kita kira tuh emang gini lagi lagi nih ngomong di bulan kerja mau ngubu orang kue hari pagi yang terpa nah iya kue lu kalau melinjo kalau utung nge utung nge kan ini buatin dewi apa mak? Pas banget Lur. Wis apa panen ora tuku, pas butuh laos ada yang ngasih. Suwun banget ya, Nek. Ya, memang Lur. Wong urip nang kampung ge wong apa ya? Serba gratis. Wong e ya apik-apik, orang jalu ge bayi. Ireng-ireng. Kepetene melu ora dirah kae. Teh. Oh, teh Cina. Eh Lur, udah cukup lah ya. Sayur asem kan banyak campurannya. Nah, nih. Cepet linjone. Tunggu masak sore, Lur. Nah, iki bahane. Balik masak. Wetel banget yuk. Jos gandos. Oke Lur, karena waktunya udah sore, kita saset-saset biar cepet rampung yuk. Karena masaknya bukan cuma sayur asem ya. Sayur asem bikin tempe tahu bacem goreng gesek nyambel terasi jos ora cocok. Nah ini bumbunya Lur, ada terasi, kemiri, bawang putih, bawang merah, cabe keriting, tambahan lengkuas, daun salam, asem jawa yang baru petik Lur biar seger. Iya Lur, anggar orang kampung kepenak Lur. Kabeh anyar, kacangnya anyar, gak ngerti. Mulane sat-sat. Linjone ngara dewek, kacangnya tuku dewek, jagungnya kaya pada peot. Karena tadi lemes ya, jadi di blender Lur bumbunya. Nah ini brakbuk-brakbuk, ada gula merah, asam jawa, lengkuas, daun salam, bro. Oke. Ih. Nah ini Lur, sayur yang masuk dulu tuh yang keras-keras, ada melinjo, ada jagung, ada kacang tanah. Ya. Pepaya ini ya mak. Kacang panjang yuk. Pepaya atau labu siam lah masuk karena lumayan keras. Nanti yang terakhir kacang sama sop. Iya. Nah Lur, habis bikin sayur asam, terus lanjut bikin bacem. Motongnya gede-gede Lur. Bacem yang kecut ya mak? Iya kecut, manis. Gurih, gutel, nyelekipot,
tipok. Wis lah. Ini sama ngepok. Oke, Lur, bikin bumbu bacem, ada ketumbar, bawang putih, bawang merah, terus ada lengkuas, daun salam kene kono wajan kuwi lho digerus. Asem endi yuk? Pakai asem Jawa, gula Jawa. Tapi enggak pakai kemiri, Lur. Kalau pakai kemiri memang kita buku tambah gula Jawa, tapi digoreng jadi lengket. Asem. Oke Lur, bumbu disuntep, blek. Nah, terus digeneni Lur. Lur ceklek, ceklek, ceklek. Terus di aduk, ditutup Lur. Tapi ya ini ditambahin banyak. Nah, yang terakhir ada so, ada kacang panjang Lur. Sing penak mateng, cepet mateng jadi terakhir. Iki semua kita buka dulu. Apa seneng ya kang? Seneng. Seneng. Bang. Oke Lur, lanjut Lur. Oke, kita goreng kacangnya Lur nih. Karena udah sore yuk. Terus terang saja Lur, kalau sayur rasa itu jarang ya yuk. Iya. Sayur rasa kan jika gomben mani yuk, kalau ngarep Lur. Jarang masak, jadi kemeter banget. Enggak, ini sekarang nyayur asam buat tahun depan. Kan asam ya, enggak kerasa mau kalau kecup apa ya, jadi orang kerasa apa mula. Mau terasi mau terasi dibanyakin terasinya biar buket. Ayo kita berdoa yuk. Ayo Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Berlur ijar. Sayur asemnya jos banget karo ngarep kalian Lur. Iya. Jar juga isem ya, anger sayur asem. Iya, soalnya asem walaupun dingin. Iya. Jadi kalau sayur asem itu kalau diangat-diangat itu tambah gurih Lur. Iya, jos banget. Sayur asemnya. Ini yuk, yuk dapat yuk saya yuk. Ya, yuk, ikan asin apa iwak layur? Iwak gesek. Layur gesek, yuk gesek. Tapi ini yuk dapat yuk ya. Kan suka apa pas itu. Sambelnya ambil sendiri, gebat semai Lur. Kita cobain. Gebet. Yakin. Manis, asam, gurih. Jos banget. Sambel. Ayane buka puasa sing kepapat ki sing paling gudel Lur, paling mungkin tapi ya mungkin ada sing nyamain aja. Bener, Pak. Seluruh dunia mungkin ada yang sama. Nih Lur, bacame anak. Iya. Bacame ya dinget-dinget yuk, kecut amen anu mambu kecut. Kalau pas karo karo bacem sih. Ya anget tambah keseng Lur, soalnya kan apa ya? Bumbunya banyakin apa gula merah. Jadi digoreng agak ireng. Tapi walaupun ireng enak banget. Ye, ana sing nawakna tiyo, iki tiyo ge ponangane likmar. Ki nanggone likmar. Iya, tiyo sing paling ganteng Lur. Jagat maya orang sing kaya tiyo. Kecuali tiyo. Gesek, gesek ge. Enggak enak bae yuk. Dikor-kor sayur asem, Mak. Sayur asem kan memang cocoknya sambel gesek ya wis matuk. Gesek. Seger. Monggo Lur, pelan-pelan monggo Lur. Madang.
Ini mau aku tambah enak. Kabel. Lebih pokok kan. Enak ini enak kan, betul mak. Cocok banget dulu. Biasa. Madu banget ya, kalau bacem kayak banget pikap. Oke, kalau bisa berkata-kata dulu, capung enaknya enak banget. Serba apa ya, sayuran ini serba oke, anu orang tuku lah ya. Tapi modelnya. Minumnya es kelapa muda. Apa? Kalem bhai. Wonten iki 3 menit. Ternyata lur sayur asem, tempe goreng, tempe bacem sambal terasi gesek ana warna-warna kuwi. Ternyata cocok banget ya. Anaknya pol lah pokoknya. Semuanya bahan enggak beli ya, serba ngambil, serba baru. Terus kepengin kilik mar. Ya lanjut. Saya anu bumbu pecelnya. Gitu. Terus gula merah, lanjut terus sambal taunnya juga lanjut, Lur. Monggo silakan di order, Lur. Pokoknya siap lah ya. Pokoknya siap yo guys, semdadi lumpang. Dede apa? Dede alu. Alu karo lumpang, Lur. Ya, siap lah. Terima kasih udah mengikuti video Likmar. Buka yang keempat. Pokoknya kayaknya paling gudel, Lur. Seger. Pokoknya cocok banget. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang sopan. Jangan lupa senyum. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.